Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Okey, pada hari ini cikgu akan mengajar satu lagi hasil seni karya iaitu membentuk dan membuat binaan. Okey, sebenarnya dalam tajuk membentuk dan membuat binaan ni kita ada menggabungkan beberapa teknik . Contoh macam menggunting, menampal, okey, melakar. Jadi sebenarnya ini adalah gabungan daripada pembelajaran yang dah lepas, yang mana kita dah belajar daripada lakaran, kita menyambungkan titik, menekap, okey. Dan hasilnya sekarang kita akan menghasilkan satu projek menggunakan kertas warna, iaitu kita akan hasilkan satu hot air balloon, iaitu balon panas. Okey. Sekarang cikgu akan terangkan dulu bahan-bahan yang akan digunakan adalah kertas warna. Okey, kertas warna ni pelbagai warna sebab kita nak nampakkan perbezaan setiap sisi hot air balloon kita. Jadi kalau boleh 5-5 kertas ni pelbagai warna, tetapi sekiranya tak ada, okey, anak-anak boleh gunakan kertas yang sama juga. Tak ada masalah . Okey, dalam masa yang sama kita akan gunakan kotak. Okey, yang kotak ni adalah untuk kita letakkan dekat bawah hot air balloon kita. Okey, tetapi kalau dekat rumah tak ada kotak, sebenarnya kita boleh gantikan dengan penutup botol untuk kita gunakan sebagai kotak hot air balloon kat bawah tu . Selain daripada tu, kita perlukan tali. Apa-apa je yang ada dekat rumah. Kalau macam sekarang, cikgu ada dua jenis tali. Jadi, kita boleh pilih mana-mana. Apa-apa sahaja tali yang agak kasar lah kalau boleh . Okey, dalam masa yang sama, kita perlukan gam dan juga gunting. Okey. So, kita mulakan dengan langkah pertama, iaitu kita perlu melipat kertas kita kepada dua. Okey. Kita perlu melipat kertas kita kepada dua. Okey. Ini pun salah satu kemahiran . Kemahiran di mana kita perlu melipatkan mengikut saiz yang sepatutnya, right? Okey, dekat sini apa yang kita perlu buat adalah kita akan melakar. Okay? Buat satu lakaran, iaitu sebagai satu asas . Okey, untuk kita jadikan dia hot air balloon. Yang lain-lain pun akan ikut yang sama . Okey, ini adalah lakaran yang cikgu dah buat untuk hot air balloon cikgu. Okey, daripada lakaran ni kita akan gunting. Okey, dekat sini kita memerlukan kemahiran untuk menggunting. Jadi anak-anak fikir satu mungkin tak ada masalah . Walaupun dia ada menggunting, teknik menggunting, tapi perlu assist daripada ibu bapa lah . Okey, sekarang kita akan dapat macam ni. Okey, kita akan dapat bentuk yang macam ni. Okey. Sekarang kita akan teruskan langkah yang kita buat tadi pada kertas-kertas warna yang lain. Alright. Okey. Dekat sini anak-anak boleh terus trace je ya daripada kertas yang pertama tadi supaya kita dapat kertas ni yang sama size. Okey, macam ni. Okey. Kalau anak-anak yang mana boleh, kita boleh buat sekali terus untuk kesemua kertas. Alright. Okey, macam ni. Tetapi cikgu tak galakkan . Kalau boleh, anak-anak buat satu-satu supaya dekat situ sebenarnya kita nak ajar kemahiran untuk menekap, kemahiran untuk menggunting. Okey, yang ni cikgu nak pendekkan langkah kita tadi supaya kita dapat menghasilkan cepat sedikit hot air balloon kita . Alright, sekarang cikgu dah dapat Okey, 5
kertas yang cikgu dah potong sama size. Okey, apa yang cikgu nak tunjukkan pada anak-anak semua daripada sini? Okey, kita perlu tampalkan setiap kepingan kertas sebelah je, sisi yang sebelah. Okey, contoh cikgu ambil warna kuning dulu. Gunakan gam. Okey, cikgu akan tampal. Ingat, masa kita menampal, kita perlu menampalnya dengan berhati-hati dan kena sama, eh. Kena sama. Okey, tengok macam ni. Dia akan jadi sekeping macam ni. Okey, bila kita buka. Alright, this one, eh. Okey, kita akan tampal warna seterusnya. Cikgu ambil warna orange pula. Yang ini ikut kepada warna kegemaran awak, eh, warna kesukaan awak. Okey, cikgu tak tetapkan warna apa. Sekiranya kat rumah tak ada kertas warna yang banyak warna macam cikgu ada sekarang, awak boleh menggunakan kertas yang sama. Nah, okey. Okey, kita tampal kertas yang keempat. Kita nak kontras sikit, eh, color. Alright. Sebenarnya benda ni mudah, ya. Okey, sekarang kertas yang kelima pula. Okey, kita tampal kertas yang last sekali. Alright. Sekarang kita dah siap semua kepingan kertas. Okey, sekarang kertas pertama kita adalah kertas warna kuning dan kertas terakhir kita iaitu kertas kelima adalah warna merah. Okey, cikgu nak anak-anak buka. Okey. Ha, ni sebelah mana satu pun tak apa, eh. Okey. Anak-anak perlu letakkan satu lagi lapisan gam. Alright. Apa yang kita perlu buat dekat sini adalah kita perlu menampalkan kertas last ni ke kertas pertama. Alright. Macam ni. Okay. Sekarang kita dah ada. Okay. Dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Cantik, kan? Alright. Okey, sekarang apa yang perlu kita buat adalah kita perlu memotong oleh kerana kotak cikgu warna pink, jadi cikgu prefer untuk menggunakan benang yang berwarna pink juga. Okey. Kita potong benang tu sebanyak 4. Okey, 4. Helai, eh? Alright. Dalam ukuran lebih kurang dalam 10 cm. Okey. Lebih kurang 10 cm. Okey. Sekarang apa yang cikgu nak anak-anak buat adalah kita akan seletipkan dia di tepi kotak. Okey, tadi cikgu tak tunjukkan, eh, kalau kita perlukan seletip juga. Kita seletipkan satu dekat sini. Alright. Kita ambil yang kedua. Kita seletipkan yang kedua. Macam ni. Okey. Kita buat sampai habis keempat-empat benang kita. Okey. Kalau awak nak gunakan 2 ataupun 3 benang pun boleh. Tapi dia akan jadi tak balance, eh. Jadi awak punya hot air balloon tu akan singit. Alright. Okey, dia dah jadi macam ni. Alright, nampak tak?
Sekarang apa yang anak-anak perlu buat adalah kita akan tampalkan. Kita sekarang ni ada 5 sisi kan? Tapi dekat macam ni kita jadi 4, nampak? Kita jadi 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 bahagian. Alright, apa yang kita perlu buat adalah kita akan tampalkan setiap tali ni di dalam sisi hot air balloon kita. Okay, kita potong lagi. Sebenarnya aktiviti ni seronok anak-anak. Selain daripada kita dapat melakukan pelbagai teknik, itu melakar, teknik menggunting, okay, menampal, kita pun akan membuat satu rekaan yang menarik. Alright, okay, sekarang yang ini kita akan tampal di okay, yang pertama dulu Okey, yang kedua, dalam ukuran yang lebih kurang sama. Okey, nampak? Yang ketiga. Okey, walaupun kita ada 5 bahagian, 5 sisi, kita gunakan 4 saja. Kita agaklah hot air balloon kita supaya tak sengit. Okay, the last one. Okay. Now, your hot air balloon is ready. Okay, dah siap. Okay, di mana kita ada satu kotak di bawah dan juga balloon di atas. Okay, inilah dia binaan mudah kita, iaitu hot air balloon. Okay, sekarang ni kalau anak-anak lihat, dia akan jadi macam ni. Alright, okay. Cikgu harapkan bagi anak-anak fikir satu, bolehlah mencuba untuk menghasilkan hot air balloon untuk binaan mudah tas minggu ni. Okay, terima kasih. Selamat mencuba.